Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI bersama beberapa artis Jakarta mendatangi Polda Metro Jaya pada 29 Maret 2016. Menurut pendiri HAMI, Sunan Kalijaga, artis dan advokat akan bekerjasama dengan polisi untuk memberantas narkoba. HAMI dan artis akan melakukan penyuluhan ke berbagai tempat, terutama sekolah. Kedepan di 2016, didukung oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, kami bersama kawan-kawan akan melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan mungkin di beberapa titik di wilayah DKI khususnya. Mungkin dalam waktu dekat kami akan selenggarakan di Jakarta Utara, di Ancol, lalu berikutnya di Jakarta Pusat, di Senayan, dan berikut dan seterusnya. Tahun lalu, HAMI bersama beberapa artis Jakarta juga menyelenggarakan kegiatan penyuluhan serupa di Jakarta dan Bandung.